Halo sahabat, bertemu lagi dalam channel Andri Effendi. Kali ini saya akan mereview sebuah unit yang baru saja datang. Sekalian kita unboxing dulu. Saya juga belum tahu seperti apa penampakan aslinya ini. Maka kita langsung saja mulai unboxing, kita review dan kita tes FPS-nya menggunakan Chrono. Ini dia unitnya. Mungkin ini karena pengiriman, packingnya juga cuma plastik, jadi dusnya agak rusak. Tapi kita lihat dulu dalamnya. Tada, ini dia. Unitnya. Unit C1911A+, atau banyak yang bilang ini government. Untuk yang didapat hanya unit, silencer, magazine, dan ini juga ada BB sampelnya sedikit. Sudah tidak ada lagi, ini saja. Dia unitnya. Ini di sini tertera alloy material. Tuh, ini adalah bahan campuran sejenis aluminium dan metal. Untuk bahannya ini emang metal semua. Kita lihat ini kan magnet, cuman ini mungkin aluminium jadi tidak terlalu menempel. Tapi ini adalah metal semua ya. Trigger ini bukan metal. Ini hand grip, ini plastik. Ini juga plastik hand gripnya. Dia ada fitur untuk lock sehingga tidak bisa dikokang. Ini hanya lock kokang saja ya, tidak lock trigger. Semua beban metal, slide metal, body metal, silencer metal. Outer barrel ini metal juga. Untuk ini open bolt, oh dia metal juga, ada platnya ini. Magazinnya juga metal. Oh mantep ya, harga di bawah 1 juta. Ini adalah handgun spring yang menggunakan bahan alloy atau metal. Sudah bisa dibilang ini full metal ya. Cuma nanti mungkin untuk internal kita bikin part 2 nya, nanti cek saja apakah semuanya metal juga internalnya. Tapi untuk saat ini kita coba tes FPS saja. Tapi sebelum itu kita tes dulu beratnya berapa ya. Silencernya kita timbang, ini 638 gram, hampir 1 kilo ya. Ini 3/4 kilo lah kurang lebih. Kita coba cek dulu isi BB-nya, kita isi dulu ya.
kapasitasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 round. Untuk magazinnya ini 14 round. Kita langsung saja tes FPS-nya menggunakan Mr. Crown. Untuk FPS ini kurang lebih 160 menggunakan BBCYC 0,2 gram. Masih ada. Tes lagi. 161. Sekarang coba kita tes pakai silencernya ya. Ini kita pasang. Ini langsung putar saja. Menggunakan silencer ini jadi 148 karena mungkin dia jarak silencernya menjadi jarak di kronograf sehingga BB-nya sudah mulai menurun kecepatannya. Oke. Ini kita lihat lagi unitnya. Untuk finishing-nya ini cukup baik. Sepertinya ini tidak ada pemberatnya. Tapi sudah berat mungkin karena dia berbahan metal, jadi sudah cukup berat. Sekarang kita coba tes akurasinya. Silencer akurasi baik, kita tidak gunakan silencer. Untuk akurasi cukup baik. Ini katanya udah ada hop up-nya, tapi nanti harus kita lihat bagian internalnya apakah betul ada hop up-nya atau tidak. Oke. Ini dia. Kita masukkan kembali ya. Oke, cukup sekian review singkat dari unit C1911A Plus atau Government dengan bahan alloy material. Menurut saya ini cukup baik. Oke, sekian. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe ya.